salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Erickson Parinding. Saya dari Fakultas Peternakan Universitas Hasanuddin. Dan selamat datang di Wasuponda Lu Timur. Alasan saya mengikuti Oprek Fosil 5 yaitu untuk mengembangkan kemampuan saya dalam berpikir ilmiah dan mengembangkan kemampuan saya dalam menulis karya ilmiah. Adapun potensi diri yang saya miliki untuk bisa berlembaga di Fosil yaitu yang pertama, saya memiliki jiwa kepemimpinan. Yang kedua, saya memiliki sikap kejujuran. Dan yang ketiga, saya memiliki sikap kerja keras yang tinggi. Dan yang keempat, saya memiliki kesetiaan pada lembaga. Karya ilmiah adalah laporan tertulis dan diterbitkan yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat keilmuan. Manfaat yang saya dapatkan dalam menulis karya ilmiah yaitu yang pertama, melatih untuk mengembangkan keterampilan membaca yang efektif. Yang kedua, melatih untuk menggabungkan hasil bacaan dari berbagai sumber. Yang ketiga, mengenalkan dengan kegiatan kepustakaan. Yang keempat, meningkatkan pengorganisasian fakta data secara jelas dan sistematis. Yang kelima, memperoleh kepuasan intelektual. Yang keenam, memperluas cakrawala ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, sebagai bahan acuan penelitian pendahuluan untuk penelitian selanjutnya. Harapan saya bersama Fosil yaitu yang pertama, saya ingin mengembangkan potensi saya dalam bidang karya tulis ilmiah agar lebih baik ke depannya. Dan yang kedua, saya mau ke Jepang lewat prestasi karya tulis saya. I'm ready for camping ilmiah 4.